Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Kita nyalakan dulu ya kamera depannya, cuy. Sudah lama tidak pakai kamera depan ini. Oke, udah nyala, cuy. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gua, Babai Moto Vlog. Apa kabar kalian semua, guys? Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala apa yang dicita-citakannya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, guys. Jangan lupa like, komen, dan share, ya. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalakan biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dan upload dan terbaru dari Babai Moto Vlog. Oke, selamat sore menjelang malam, cuy. Ini gua sekarang lagi ada di Jalan Soekarno Hatta menuju ke Cibaduyut, dan ini sekarang lagi ada pembangunan, ya. Lagi ada pembangunan flyover, guys. Flyover Kopo ini lagi masih dalam tahap pembangunan, ya. Belum beres, ya. Masih dalam tahap pembangunan, cuy. Direncanakannya itu akhir tahun kalau nggak salah, atau bulan apa ya, beres, cuy, ya. Ini flyover, jadi memanjang dari sebelum stopan Cibaduyut, nanti turunnya di Caringin, cuy. Sebelum pasar Caringin, stopan Caringin, ya. Ini panjang banget, ya, si itunya, cuy, flyovernya, ya. Dan ini untuk meminimalisir kemacetan, ya, dikarenakan di sini sering macet, cuy. Ya, seperti ini contohnya, ya. Ini macet, cuy. Macet, macet, anjay, macet. Waedan, macet. Jadi sekarang di Bandung itu banyak pembangunan flyover, guys, ya. Yang udah jadi itu di flyover Supratman, flyover Gatsu. Dan ini sekarang lagi tahap pembangunan flyover Kopo, cuy. Kopo. Ini sering macet, ini belokan ke Cibaduyut, cuy. Ya, seperti ini. Macetnya parah banget, anjay, asli. Aduh, 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 aduh. Macetnya parah seperti ini, cuy. Ini kita di Tugu Sepatu, ya. Tugu Sepatu Cibaduyut, guys. Lama banget, anjir, lampu merahnya, cuy. Mana pengap lagi gua. Pengap, cuy, pengap, mantap. Biasanya kalau dari kanan itu nanti melesatnya di sini, cuy. Biasanya gitu, nggak tahu juga sih gua. Wah, tinggi banget itu, ya, paku ini. Paku bumi, cuy. Aduh, lama banget dah, lama banget, cuy, lama banget. Nah, sekarang udah hijau, cuy. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Ini kita baru di stopan Cibaduyut, ya. Tugu Sepatu, cuy. Wah, Edi, macet, nah. Aduh, gile bener. Nah, ini masih memanjang, ya, seitunya, cuy. Ini buat tiang-tiangnya, baru tiang-tiangnya baru berdiri, ya. Tiang-tiang penyangga buat jembatannya, cuy. Wah, baru berdiri, cuy. Dan ini panjang banget, ya, nyampe Caringin, cuy. Nah, ini di depan itu stopan Kopo. Ini udah mau maghrib kayaknya, ya. Udah jam 17.36, cuy. Nah, ini di stopan Kopo. Bentar lagi di depan stopan Kopo, cuy.
Lampunya udah pada nyala, menandakan sudah maghrib. Mau maghrib cuy, aduh, hoki ini. Langsung hijau, mudah-mudahan langsung hijau cuy, kesana cuy. Wih. Aduh, macet lagi. Macet guys. Stopan Kopo ini macetnya minta ampun cuy. Huhuy. Nih arah yang sebaliknya dari menuju ke Cibaduyut itu macet sebelah kanan cuy. Nah, aduh. Nah, di sini masih belum dibangun ya. Si tiang penyangganya kalau di sini cuy. Baru gundukan tanah aja. kalau di sini. Kalau di sini baru gundukan tanah ya. Belum kelar. Nah mungkin di sini nanti turunnya cuy, di sini ya, di sebelum pasar Caringin. Jadi mungkin rencananya nanti di situ turunnya cuy, turunnya di situ, kalau di sini nih depan itu stopan Caringin guys. Nah ini stopan Caringin guys ya. Ini udah sedikit gelap ya, udah maghrib. Oke guys ya, gua cukupkan sampai di sini untuk edisi video kali ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Jangan lupa guys. Oke, see you next tomorrow, see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.